Belasan hingga puluhan pencari suaka padati kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dengan tenda yang mereka dirikan di bahu jalan, di sela-sela bangunan pencakar langit. Berasal dari berbagai negara, dari Somalia hingga Yaman, bertahan 2 tahun hidup tanpa listrik, tanpa penerangan, dan tanpa fasilitas mandi. Ya, begitulah kehidupan para pencari suaka, istilah bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun faktanya belum memperoleh status resmi sebagai pengungsi. Lantas bagaimana kondisi dan suasana tenda para pencari suaka di Kuningan? Tim Insert sudah melakukan penelusuran berikut ini. Ya pemirsa Insert, saat ini saya sedang berada di depan kantor UNHCR di mana dari penglihatan saya di sebelah kanan saya di bahu jalan di depan kantor UNHCR ini terdapat tenda-tenda yang didirikan oleh para pencari suaka asal dari berbagai negara. Menurut informasi di sini ada 13 tenda yang dibangun oleh para pencari suaka dan juga ada 33 orang dari berbagai negara. Ada dari Myanmar, ada Afghanistan, Rohingya, Irak dan berbagai negara lainnya. Ya pemirsa, beginilah keadaan para pengungsi, para pencari suaka dari berbagai negara di malam hari, di mana ini di dalam tenda-tenda kalau dari penglihatan saya tidak ada penerangan di dalam tenda mereka dan mereka hanya dibantu dari pencahayaan dari lampu-lampu jalan di sekitar kantor UNHCR. Betapa memprihatinkannya kondisi para pencari suaka. Hidup dalam tenda tak beralas, berjejer di pinggir jalan, tanpa adanya fasilitas listrik dan fasilitas lainnya yang menunjang kehidupan. Namun bukan tiba-tiba, rupanya mereka sudah memutuskan untuk menetap di kawasan tersebut sejak 2 tahun lalu dan semakin bertambah setiap harinya. Ya, kurang lebih sekitar 2 tahunan. Iya. Kalau tendanya kan awalnya sedikit, tapi mungkin lama ya karena orangnya datang pergi jadi gitu, mungkin banyak. Ya ada, kurang lebih 20 mah ada, cuman kan keluar masuk, jadi kadang keluar, kadang masuk ya dari Depok, dari Cengkareng, jadi nggak bisa diprediksi gitu. Kadang kalau lagi rame kayak orang-orang mau demo gitu kan. Mungkin pemirsa Insert bertanya-tanya, bagaimana jadinya hidup tanpa fasilitas kamar mandi? Ibarat memiliki 1000 akal, para pencari suaka ini mencari musyola untuk mandi hingga cuci baju. Tak sedikit pula dari mereka yang rajin beribadah di musyola. Dia cari musyola ke tempat-tempat ya yang dekat aja. Kadang dia jalan cari masjid gitu kan, sambil sholat, sambil nyuci, mandi gitu. Rajin itu. Walaupun ya istilahnya kita nggak setahu ini, tapi kan lewatnya maghrib, lewatnya kan duhur gitu. Bahkan sempat ngobrol, sering gitu ngobrol gitu. Nggak merasa keganggu gitu, bahkan kasihan juga sih. Kalau memang bisa ya aturan pemerintah ya gimana enaknya, gimana baiknya kan. Ya namanya kita juga manusia kan gitu. Nggak, soalnya dia nggak ada kerusuhan, nggak ada keresahan, nggak ada. Ya, mungkin para pencari suaka masih tahu diri dengan tidak merepotkan warga sekitar soal kebutuhannya. Selama mengungsi di kawasan Kuningan, mereka juga tak pernah timbulkan keributan atau kerusuhan. Namun, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan keberadaan mereka yang disebut mengganggu para pejalan kaki karena tenda yang menghalangi jalur pejalan kaki. Kalau mengganggu sih enggak ya, tapi mungkin enggak enak dilihat aja sih, Kak. Karena apabila kan orang juga daerah perkantoran juga di sini daerah lumayan elit lah, jadi ya kurang enak lah dilihatnya. Ya kalau saya kurang lebih sama, nggak mengganggu, cuma nggak enak sama orang lewat aja kan ngelihatnya kayak agak kumuh lah. Iya gitu. Menurut kemacetan itu ya sewaktu-waktu kan sebelum ada dia juga macet, sebelum ada dia juga, karena nggak pernah. Jadi ketika ada dia macet enggak, ya sewaktu-waktu aja itu mah. Ya kalau lihat gitu sih ya kasihan gimana ya. Ya tapi kan kalau untuk penerangan ya tambah betah kalau di situ. Itu mengganggu banget sih ya, untuk jalan pejalan kaki juga enggak bisa leluasa. Pejalan kaki kan harus di trotoar. Enggak boleh di ini.
ya itu sangat mengganggu sebenarnya gitu. Ya, di satu sisi memang wajar ya ketika masyarakat setempat mengeluhkan keberadaan mereka, karena kalau kita lihat memang jelas-jelas mengganggu infrastruktur setempat, tapi mungkin nggak sepenuhnya juga para pencari suaka ini harus disalahkan, karena juga ada lembaga sendiri atau UNHCR sendiri ya yang sebenarnya punya apa ya wewenang untuk bisa mengurus tempat yang lebih layak lagi buat mereka. Kemudian pertanyaannya adalah ketika mereka sudah berada lebih dari 1 bulan, 2 bulan, berbulan-bulan berada di sana mendirikan tenda tepat di depan kantor UNHCR. Lantas bagaimana dan apa yang dilakukan UNHCR sampai dengan sekarang? Karena terdapat puluhan pengungsi yang berasal dari berbagai negara yang berada di sana. Ya.